Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakish shiqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da' Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi yang ke-26 daripada bulan Ramadan al-Mubarak tahun 1444, biiznillahi ta'ala kita akan hubung dan sambung pengajian kita daripada surah Al-Furqan. Setelah daripada Allah subhanahu wa ta'ala duk wayak pe'e perang orang tak beriman ni, dia bawa datang hujah Muzayyafah. Hujah juga, tapi hujah yang pesing kata Muzayyaf. Muzayyafah ni benda hak pelesu lah, kecek supaya nak wi orang hak duduk di atas jalan hak betul tadi itu tu glewing tubik daripada jalan hak benar. Kerja dia je guna lidah juga, pendakwah pun guna lidah, tapi guna sama-sama guna berlainan pada maksud dan tujuan. Apabila berlainan pada maksud dan tujuan, memanglah balasan pun berlainan. Apabila orang tadi itu kerja benda hak molek, ya dapat ganjaran hak molek. Siapa dia kerja benda hak tak molek, ya akan dapat ganjaran hak tak molek. Dua-dua tadi tu guna anggota belaka. Dengan sebab itu Allah Taala kata, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa dia di kalangan orang beriman ni bawa satu kebaikan. Kebaikan ni yang berdasar di atas iman, ikhlas dan mutabaah. Falahu, maka bagi dia tu ashru amsalha, 10 ganjaran. Dalam ayat lain Tuhan akan ganda sampai ke 700 dan hingga tak terhingga. Allah Taala nak gandanya pahala kita. Sebaliknya, mereka yang datang benda hak tak molek, Tuhan akan balas satu balasan. Cuba kita perhati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para-para sahabat lain ni mikir terhadap ning ayat ni, Tuhan wi satu ganjaran hak molek, balas 10 ganjaran. Satu kebaikan 10 Tuhan ganda. Hak ning ni satu kejahatan, Tuhan balas satu. Apabila timbang di atas timbang ni, nyeberak hak jahat di atas hak molek. Kenapa? Kerana terkadang kita buat kerja benda hak nampak kata molek, tetapi kita sunyi hati kita daripada ikhlas. Semaya sahwa belaka, tetapi khasyak tak sama. Semaya sahwa belaka, tetapi keikhlasan kita itu terserah kepada diri kita masing-masing. Kalau gitu sebabnya manusia kita ni ya ada dua neraca timbangi orang kureh ni ataupun orang tak beriman, ya gunanya anggota dia, mulut dia untuk nak membantahkan, membatalkan akan kebenaran yang dibawakan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila gitu, Tuhan apa bawa datang mari? Kebenaran supaya nak ui manusia tu nampak atau benda tu benar sungguh. Nak tolaknya kebenar, apa nama hujah-hujah orang yang bawa mari untuk nak memuzayyafah, nak tutup mata sahaja. Lepas tu, orang yang tak berimeh lah tu, tu ada buat kerja balah tu tu. Akhirat esok tu yang nak buat lah mana terhadap buat dia. Ini tu yang nak buat gini terhadap buat dia akhirat esok. Ayat 34, insyaAllah kita akan tengok situ. Dia kata alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Alladzina, mereka yuhsyarun, mereka itu akan dihisab, akan dikumpul, akan dihimpun. Ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka itu, ila jahannam, kepada api, api neraka jahannam. Yakni berkatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ada tiga jenis himpuh hak mana? Puah nak masuk neraka belaka dah ni. Nasallahu taala assalama wal afiyah. Masuk neraka ni ada tiga jenis. Puah nak masuk neraka ni ada tiga kumpulan. Lagu mana tiga kumpulan? Sinfun, satu kumpulan rukbanan. Lagu mana rukbanan? Yakni dia tadi itu jalan pergi pada api neraka dalam keadaan berlutut. Cuba kita khayal tengok. Kita ni kalau kita tengok dalam Islam kita tak nampak mana kalau pasal jalan berlutut ni. Kalau tengok dalam agama Buddha nampak cerak. Ya mengakak dengan lutut dia tadi tu kokak-kokak dapat orang yang lebih daripada dia. Rupa tu lah ada satu kumpulan daripada manusia kena masuk mengakak dekat ada lagu tu. Nas'allah ta'ala assalamu wal afiyah. Apabila kita dengar api mengakak jangan kita senyap duduk dia saja gitu. Minta tu hajau lah. Sebab malaikat akan tanda kepada kita, kata kita pernah minta doa daripada Tuhan, jauhkan kita daripada api neraka. Akhirat api neraka tadi itu dia bersorak, dia kata puak ni berlindung daripada aku, daripada aku dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh aku daripadanya. Itu hak kita nak. Karena Quran ni dia nak tarbiahkan kita. Kita dengar ayat ni, kita kena kata gini. Kita dengar ayat ni, kita kena berdoa gini. Bukan makna kata kita dengar saja tu, bukan. Satu lagi daripada kumpulan, wasinfun masya. Masya ni makna berjalan di atas, atas tapak kaki. Menuju pada api neraka tadi tu berjalan kaki. Gokak-gokak-gokak gitulah. Hak pesan tu, hak tu Tuhan mulia dah lah. Pada mak kata seperti siapa? Hak pesan kata kena masuk neraka adalah keadaan berjalan lagu ni ni. Seumpama Abu Talib. Abu Talib ni Tuhan ni ui dia masuk api neraka sebab dia tak berimi dengan sebab makan pengaruh daripada puak. Dia nampak dengan Nabi Muhammad, cuma dia malu muka nak turut Nabi Muhammad, takut kata turut anak saudara Allah pula. Kalau turutnya Muhammad, takutnya kata demo kata dia kata tinggal agama hak ayah dia sendiri Abdul Muttalib. Kira gi mari. Akhir sekali ana ala millati abina Abdul Muttalib. Aku ni mati di atas agama hak Abdul Muttalib dulu. Siapa ke Abbas satu hari, Abbas ni pak saudara Nabi lah. Ayah pada Abdullah bin Abbas, mak lain pak tula Abdul Muttalib tu, pak tula itu Abbas ni pak tula dengan Abdullah. Cuma mak lain-lain. Hak pak sekali, mak sekali apa panggil akhun syakik, mana pak tula mak tula dua orang ya di kalangan apa nama adik-beradik bagi anak-anak bagi apa nama bagi Abdul Muttalib. Kena pada Abdullah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Talib pak saudara dia. Lalu Abbas satu hari mari tanya Nabi kita alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bapa saudara mu tu Abu Talib ni bantukan mu, mempertahankan mu, dia itu jagakan mu dan gitu dan gini, tak ada beri faedah gapo ke kepada tak ada beri faedah gapo langsung ke amalan kebaikan dia tu wahai Rasulullah? Mari tanya Nabi.
Moga Abah ni tahu, kata pak saudara seorang ni nak kata pak Nabi tak leh. Ya dok teh orang Quraisy nak buat kerana Nabi, dok malu ke dia. Seolah kata dia takkan diri dia ni nak jaganya Nabi Muhammad sebagai anak saudara, bukan nak jaga dasar, bukan nak jaganya agama hak bawa oleh Muhammad, dak bukan hak tu. Lalu Nabi pun tunduk sebentar, Nabi lengak naik. Ya sunnah Nabi kita ni apabila orang tanya kita ni, jangan dua akak suara akak dada gitu tu, bukan. Ya tunduk, lepas tu ya, ha ya salah kata mikir nak jawab. Jawab ni kita kena kira juga. Jawab ni makna kata kena jawab depan tu hai pula. Bukan jawab pada orang saja, terutama bab petua. Kita jangan gaduh dalam masalah tu, tu malaikat kena pergi di atas landasan ilmu pengetahuan dengan cara jelas. Lalu Nabi akak kepala. Nabi katakan dalam hadis sahih ni, Nabi kata walaula ana, kalau tak sebab aku, lakana fid darqil asfali minan nar, nascaya dia akan duk patah api neraka. Walakinahu fi dhahdahi jahannam, dia sekarang learning ataupun tepat dia bapak saudara aku ni di mana, di dhahdahi jahannam. Lagu mana? Yakni tak kaki telegaknya otak. Tak kaki ni gelegaknya otak. Kalau tak sebab aku patah, dia kata. Hak tu yang aku boleh beri pertolongan. Sebab itulah satu hari dalam hadis sahih tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tengok kepada anak dia Fatimah. Dia kata, ya Fatimah binti, inqidhi nafsaki fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Hey Fatimah, hendaklah mung tadi itu wak mamalek, hak aku suruh mu wak tu wak malek. Kalau mu tak turut aku oleh masalah ni, aku tak boleh tolong gapo mu sekarang bu. Nak royak gapo kepada kita, jangan kita bangga dengan bako ke, bangga dengan ilmu pengetahuan ke, bangga dengan tu, bangga dengan puan, dengan ni, sehingga kita luput beramal dengan ajaran tu setara anak Nabi. Nabi kata, aku ni tak boleh tolong gapo-gapo padamu. Kalau mu tak tolongkan dirimu, tak ambil email berimail, tak ambil islah wa amal, tak tu tak ni, aku tak boleh tolong gapo mu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat yang bukannya teori saja, teori saja. Salah kata ilmu saja dak. Ya ada perlaksanaan dia, mana amal lepas daripada tu. Bukan mana kata kita masalah teori, masalah ilmu kejap cik, tapi masalah amal tak ada apa sekara. Hadzal la yanfa', ni benda lagu ni tak ada faedah kita walaupun sedikit. Itu anak Nabi, itu pak saudara Nabi, tak ada gapo-gapo. Anak Nabi pun Nabi pesan, tapi Fatimah memanglah dia orang berimej dan sebagainya. Kita kasih pada dia sebagai dia tu ahli bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak melampaui terhadap hak dia. Satu riwayat yang kedua, jalan masuk api neraka. Nasallahu taala assalamu wal afiah. Satu rupa lagi hak jahat pesen ni, hak pesen hak jahat ni. Lagu mana? Tu hewi dia masuk neraka dalam keadaan gigi dengan muka. Seolah kata jalan dengan muka. Jalan dengan muka. Ada yang mau kata, ya Rasulullah, aku ni, kalau dalam otak aku ni, aku duk mikir kata, jalan dengan muka. Jalan lah mana jalan dengan muka. Sekali guh tu mari, wasakak juga dalam hati. Tapi kalau kita baca dalam Quran, Tuhan kata, faminhum may yamshi ala batnihi, wa minhum may yamshi ala arba, wa minhum yamshi ala rijlain. Setengah daripada manusia atau makhluk jalan dengan kaki pak, jalan dengan dua kaki, jalan dengan perut. Supa ular jalan dengan perut, apa panggil jalan juga. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal dan mensahkan hadis itu oleh Imam Ibn Kathir, di dalam tafsirnya dia katakan, innal ladzi amsyahu ala rijlaihi qadirun ay yumsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Allah, Nabi ni guna qiyasul aula di sini. Qiyasul aula lagu mana? Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala yang kuasa menjalankan makhluk tadi itu di atas dua kaki, dialah juga yang kuasa menjalankan manusia di atas muka dia pada hari akhirat esok. Kita boleh jalan atas kaki ni sebab kehendak kita, maka akhirat esok apa boleh Tuhan kehendak nak kita jalan dengan muka. Sekarang dia kata. Allah, sedaknya jawab. Salah kata guna akal fikir, kalau dia qiyas,
Hak mu jalan atas kaki boleh tu bukan dengan sebab kuasa mu, kuasa Allah Ta'ala. Maka esok juga kuasa Tuhan nak buat ni jalan dengan muka kira ambil. Dia kata lepas tu apa maksud kata Nabi ni jalan dengan muka ni? Muka ni tempat mulia. Apabila muka ni tempat mulia, Tuhan wib jalankan dengan muka, arti kita faham dengan akal fikiran mana Tuhan nak hinakan dia. Hina adalah keadaan yang nak pergi dah kepada api neraka. Apabila masuk dalam api neraka, fi azabin muhin, dia dalam azab yang hina pula. Dua tiga kali hina. Sebab apa? Sebab dia hinakan ajaran Tuhan. Orang hina ajaran Tuhan, balas itulah Tuhan balas kepada dia. Patut hari ni tak ada boleh tengok lagi ni. Ini apa panggil at-ta'wil bima sayaqa. Tafsir yang lagi akan datang kita akan boleh tengok. Sekarang lah ni tak ada boleh tengok lagi sebab orang kafir. Mano Muhammad duk yata ada dengan aku duk buat api cekak. Tak ada api dia kata. Lalu Tuhan kata kulu wa tamattau qalilan innakum mujrimun. Satu ayat. Huya makan. Huya seni-seni. Puak ni tak molek, puak jahat dia kata. Dalam ayat lain kulu wa apa nama kulu wa tamattau qalilan innakum apa nama aidun, kamu akan kena kembali. Tapi apabila siapa di akhirat esok tu hewa hari seumpama kita baca dengan email kita baca saat ni waji'a yauma idzin bi jahannam, dibawakan hari pada hari kiamat esok tu api neraka jahannam dot depan gitu diheretkan oleh malaikat tak depan. Lalu Tuhan kata hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang kamu hai orang kafir semua tak beriman hak ning hak munduk dusta dulu. Pastulah mana Tuhan kata islauha, masuk puak ni lepas masuk. Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaihim, mun nak sabar tak sabar sama saja atasmu. Sebab itulah kita gapo-gapo Tuhan dok royak kita ni benda yang kita kena kira hari depan. Bukan kita ngaji Quran duk royak han ngako ha syurga ngako syurga entah apa dah tu. Bukan situ Tuhan nak sangat. Hak tu cerak dah Tuhan nak balas, tapi nak wui kita nak kerja gapo-gapo kira belakang depan katik. Kena ada paumai, kena adanya apa nama rancangan, kena ada susunan, kena ada sistem. Bukan fauda. Fauda lagu mana ikut? Lah mana ikut? Hak tu jadi tak maju tu kan kita. Hak punca tak maju kalau kita nak setuh tepat teh kita ni dengan cara umum-umum lah bukan semua. Nak oyak kata kita beriman dengan qada qadar salah. Nak beriman qada qadar kena wajib mengikut Tuhan suruh, Nabi suruh. Tapi beriman dengan cara bukan di atas wajib hak syarak. Pahal lagu mana? Tak apa ha, Tuhan kandak belaka. Sedangkan Tuhan tak ada buat kerja gapo ni bukan. Ya kita buat kerja, kita ambil asbab tadi itu adalah masuk dalam qada qadar. Hak ni kita kena faham molek. Kerana apabila kita tengok dia dalam beberapa kitab tepat teh kita hak duk ngaji ni amo nak setuh sikitlah. Maaflah deh. Golek kenyo dalam bab qada qadar ni nak berat balik jabariyah. Berat balik mana? Berat biasanya kata Tuhan belaka. Kita dak sekarang habuk. Ni bukan lagu tu. Ya kita ni benda yang ada. Kama dia Tuhan wi kanak ki kepada kita, wi apa nama kuasa pada kita, wi ilmu pengetahuan pada kita untuk kita guna benda tadi itu di atas wajah hak Tuhan kanak. Ya kok tu. Ni kita tinggal benda tadi, tak apalah sebenarnya kita tak ada kali ada mengajar setengah-setengah daripada ajaran. Hak adanya Allah Ta'ala hanya jua kita tak ada kali, hak tak ada kali tak ada buat gapo tu. Ha ni, tepat yang kita kena faham wujud wajib di molek. Bab qada qadar ni minta kepada asatizah orang-orang hak alim pandai tu suruh wujud di molek. Supaya kata we nampak atau gapo Rusia kita beriming qada qadar. Bila kita nak boleh hujah dengan qada qadar dan bila kita nak berdalil dengan qada qadar, bila kita nak usaha dengan qada qadar. Ya kena tanya situ. Kalau tidak ke, nyanyulah kita. Lalu Allah Taala kata, mereka itu akan dihimpunkan di atas muka-muka mereka kepada api neraka. Lalu Tuhan jawab, ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Mereka itu sejahat-jahat tempat kediaman dia dan sesesat-sesat jalan yang mereka itu pilih. Moga natijah kita pilih jalan tak kena, tak sampai pada natijah kita nak pergi. Kita nak pergi pada satu tempat,
Tetapi kita pilih tak kena, tak sampai sampai bila pun. Mereka ini pun sama lah. Nak pergi pada syurga tapi tak ada pilih jalan ni syurga dak. Nak pilih jalan ni hak lain. Sebab tu dia kata ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Itu habis daripada berapa? Daripada cerita cerita yang Tuhan nak khabarkan di dalam Quran ni tentang balasan orang tak beriman. Kemudian nak turun cerita baru pula, nak naik cerita baru pula, iaitu nak menakuti orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ni orang yang pesen kata duduk dengan cara seni, mewah buat dia. Tuhan wi kerana wi Kaabah kepada dia. Semua orang pakat duduk beripung tempat dia belaka. Ekonomi dia agak kata gagah lah orang Quraisy ni. Lepas tu apabila dia gagah ni goliknya, dia tak saya tunduk kat orang. Ayah lagu tu lah golik ke orang kita ni kalau rasa lebih tak kenal orang lah. Ayah kok tu, dia perasa ayah lagu tu. Lalu Tuhan nak cubakan mereka ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak cuba Nabi Muhammad dengan mereka itu. Soalah kata dua cuba pisah dua mata kalau pergi tak kena luka kedua tangan. Ayat lagu tu. Jadi Quraisy ni Tuhan nak cuba dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Tuhan nak cuba dengan Quraisy. Nak tengok kata lagu mana pelayan ni dia, rupa dia, amat kita pakat tengok. Jadi orang Quraisy ni ia kenal Nabi Musa, kenal Nabi Isa. Kenalnya Nabi belum-belum daripada Nabi Muhammad, Nabi Nuh dan sebagainya. Lalu Tuhan nak royak pada buat dia. Nak royak kata lagu mana? Nak royak kata siapa dia bakit bahung terhadap Rasul aku Muhammad ni. Di kalengi orang musyrikun, aku nak balah seksa yang pedih seumpama aku balah umat-umat hak dulu. Bukan makna kata orang Quraisy ni ya tak ada ilmu langsung, ada juga cuma ilmu pesan kata tak ada sempurna mano. Ada bukan tak ada. Lalu Tuhan kata walaqad ataina Musa alkitab. Dan sesungguhnya kami berikan kepada Musa akan kitab. Kitab di situ ittifaq ulama tak ada khilaf walaupun seorang mana Taurat. Taurat ni Allah Taala perintah kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sinai. Tuhan tulis dengan tangan dia sendiri akan Taurat. Sehingga dia panggil, Tuhan ni panggil, panggil Nabi Musa pergi ke sana lah, pergi kepada Bukit Tur Sinai untuk nawikan Taurat. Tinggalnya Musa akan kumpulan dia dan Harun tinggal duduk widuk suku. Nya naiknya Samiri, Samiri ni salah seorang daripada munafiqin yang ada di zaman Nabi Musa AS. Samiri, Samiri ni munafik. Seumpama Abdullah bin Ubay bin Salul adalah umat kita ni. Tapi hak dulu ni Samiri. Samiri ni ya buat lagu mana? Ya mengajar, ya buat ni ya tak ada apa. Ya make me kuam kiti sangsan tak ada. Fa akhraja lahum ajalan jasadan lahu khuwar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya waktu baiknya anak lembu ni rengkah lah anak lembu tu ya ambil daripada huli. Huli ni mana kata pakai ye orang perempuan ataupun mah perak ya bakar-bakar semula buat jadi anak lembu. Apabila ya buat sempurna mulai dengan cara rengkah, ya waktu baik mai kata hadza ilahukum. Inilah Tuhan kita wa ilahu Musa dan Tuhan bagi Musa fanasi. Tapi buat kita ya terlupa dia kata. Lepas tu orang kita ni golik ni yang getek kena kepada cut on. Tempat hak jadi ke dhaif ataupun tempat yang jadi lembut orang kita ni patah lalu. Ya manusia yang ada pada zaman Musa hari tu tu manusia yang lemah. Lemah dengan thaqafah kuam rurab tu apa tak ada. Lemah dengan apa nama kekuatan makin ekonomi dan sebagainya. Waktu baiknya muga hak pesen duduk depan mata kaca mat, apa kaca mata dia dia boleh pergi dengan penjara elimu dia dia rasa tak tu je ledah. Apabila gitu, apabila gitu Harun pun Harun ni ya gini ya Musa ada kuasa di tangi Harun ada perkataan di mulut kuasa tak ada. Kita nak pergi pahal satu perkara terkadang kita ni ia tak pandai nak guna orang. Kan guna orang di sini makna kata kita nak pakai orang we kenal dengan mas, dengan tepat dia. Qira'ah aja kita. Seumpama Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam, dua-dua ni dua beradik tapi
berlaini apa nama setengah kata berlaini pok mak tulak. Setengah kata dak akhun syaqiq. Banyak ada dalam ahli tafsir dak kata mari tu. Cuma muhimnya Musa alaihissalam dia tadi itu ada kekuasaan di tangan, tapi bak cakap pe dia tu tak fasih seumpama Harun. Fasih ni nak juga, fasih ni mana kata kecek pe licin oleh. Kalau bahasa petani panggil latah, cakap pe latah se dia tadi itu orang dengar berasa kata cocok masuk dalam akal fikiran, masuk dalam hati. Lalu tak kalau Musa ni disuruhkan oleh Allah Taala suruh pergi jumpa dengan Firaun. Lepas tu dia tahu kata kekuasaan dia nak pergi bayan kepada Firaun, dia tak kuasa. Dia kata warilah Harun sekali dengan aku, huwa afsahu minni lisana, kerana dia itu lebih fasih bak cakap pe daripada aku. Ani. Setara nabi, setara rasul ulul azmi, tahu qada diri. Tahu qada diri lagu mana? Dia kata aku ni kalau kecek pe nak lawan Harun tak leh. Kalau gitu hey to hey, hatta Harun kepada aku, wigi sekali dengan aku untuk nak guna lidah dia peh kepada Firaun. Lepas tu, apabila Firaun ini dengar perkataan Harun, maka ia boleh terima. Lepas nak gapa pada kisah ni, nak ayat atau cara kita nak pakai orang, pasti kita kena ada beza. Hak ni kita pakai lidah dia, hak ni kita pakai rai dia. Hak ni pakai kekuatan dia, hak ni kita pakai akal fikiran dia. Nak buat jadi satu, terkadang tak kuasa. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli syura dia ni orang tadi tu orang lain, tapi orang tua mi dia perai sungguh orang lain. Nak we kita faham kata cara kita nak guna ni, terkadang kita nak buat jadi orang tular belaka. Pai medai. Nak borihan ke kena borihan, orang hak pesen kata nak buat kerja, pak patibat, long senam orang lain. Nak gi buat serupa belaka, buat belaka serupa belaka. Ha dak tak jadi lagu tu. Itu bukan cara di dalam dinul Islam. Demo kata hak tu tak ada dalam Quran, ada ayat benda lagu tu. Demo baca tak nampak, baca tak pecah, tak ada sungguh. Seumpama khawarij itulah, mana ayat tu heroik kata boleh hukum di antara Amr bin Aus dengan Abu Musa al-Asy'ari pakai pendapat manusia. Mana dia kata ada? Baca Quran sebab merah mata-mata khawarijnya kata kok lain. Tengok tu ayat tu pucat dengan sahabat lagi, sahabat kata aku ni salah, kata Allah lah baca Quran dan sebagainya. Tapi fahmuhum la syai, faham mereka tak ada sekarang habuk. Hattanya Abdullah ibni Abbas mari nak hajar, dia kata ada nak pakai pendapat dalam Quran ni. Mano dia kata aku dah baca Quran beribu-ribu kali tak ada berjumpa pun. Faham ni penting. Penting kita nak baca ting itu baik, kata gapo hak Tuhan ada royak ni untuk mari kita nak pakai dalam hidup pai kita. Ha tu kita tak sempat masuk lagi bab khawarij dulu. Kemudian wa laqad ataina Musa al-kitab, sesungguhnya Allah Taala berikan kepada Musa tu akan kitab Taurat, Tuhan tulis dengan tangan sendiri. Ambil Musa, ambil daripada bukit Tur Sinai, klik mari dapat tip wak dia tadi tu semua. Semua anak lemudah makan karung ni, semua anak lemudah. Nyol salah kata Musa ni yo panah, yo letak salah kata lepas Taurat tadi itu pecah-pecah dua dah gitu. Ha pecah, moga dia tulis di atas lauhah, di atas batu. Apabila habis daripada marah tu baru ambil baca. Fuak-fuak Quraisy tahulah ke atau peristiwa eh tu bukan tak tahu, ruh dia tahu. Lalu Tuhan kata wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira, dan kami menjadi serta Musa alaihi salam akan saudara dia Harun wazira sebagai menteri dia. Ya orang kita ni gapo-gapo kita kena ada menteri kita. Supaya ngada le kampung kita. Bukan kita duk jadi neighbor, tok neighbor duk neighbor sore tak ada pia tepi. Ha ni ke tak lama. Tak lama you rutuh turun. Juga semua media, tak kira media masjid, ka media masyarakat, ka media tu media ni, dia kena ada wazir dia. Kena ada orang panggil orang menteri dia, ti periksa dia dan sebagainya, dia kena ada. Cara atur dia dalam tu hak tu royak ni. Kalau kita baca tu baik, sangkum saat duduk dalam ni, pak patibat duduk di dalam ni, ilmu istimai duduk dalam ni, ilmu nafsi duduk dalam ni, jidwitiyah semua duduk di dalam Quran kita, semua belakang duduk situ. Sebab itulah tafsir yang hebat ni, kalau kita tengok seumpama tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Tafsir yang baru ni, tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir bagi Imam Ibn Ashur, orang Tunisia. Oh. Tafsir tu kalau siapa dia menguasai sungguh tu,
Bukan mudah juga lah. Seolah kata nak lakuh payah juga. Ya tafsir merangkung ni habis licin. Ha, kita ya ya lebih kurang kalau hak cetakkan dulu tu Darus Sahnun tu ama milik tu 30 jilid. 30 jilid besar tu, tapi hak sekarang lah ni hak tabuk di Mesir tu cetakkan Mesir kalau kita nak beli jaga sikit jatuh banyak. Seolah kata sakotot jatuh banyak. Cetakkan Mesir ni murah sungguh tapi ya tok. Seolah kata jatuh. Tak ada jadi sempurna mana. Kalau nak beli beli hak asal hak duk di Tunisia tu. Ada jual Mesir hak tu pun tapi mahal sikit, mahal berbadai lah. Jadi seolah kata kita boleh kutip satu per satu. Tu tafsir hak sekarang lalang ni cuma jaga dalam tu bak bak asyariyah dia, bak ahli kalam dia tu dan bak sufiyah tepat-tepat. Tapi bak ilmu-ilmu lain okey tak ada masalah. Apa ulama-ulama kita kalau kita ngaji dengan molek tak apalah. Asatizah kita, ustaz-ustaz kita yang dihormati, tok-tok guru kita ni okeylah situ tu. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Faqulna, maka kami kata. Kata di sini amarna, suruh kami suruh. Idhaba kedua-dua mung ni gilah ilal qaumil ladzina kadzab ilal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Suruhnya Musa ni dan Harun gi kepada satu kaum. Al qaum di sini bermakna Firaun wa junudihi. Firaun dan tentera dia. Sifat yang lagu mana kaum ni? Alladzina kadzabu bi ayatina. Mereka itu iaitu mereka yang bakit dusta dengan keterangan kami. Bi ayatina ai bi rusulina wa bi kitabina wa bi mu'jizatina. Dengan rasul kami, mukjizat kami dan kitab kami. Ha tu. Bakit bahau ni sebagai rasmi. Lagu mana sebagai rasmi? Yakni wak perlambagaan, wak lambang. Nak tolaknya cara ataupun agama Islam yang dibawakan oleh Musa. Musa bawa agama Islam juga, bukan Nabi kita seorang buat Islam. Kalau buat lagu tu nak jadi lagu mana Tuhan ayat. Hei orang Quraisy, mung hari ni ni masuk dalam nidah. Masuk di dalam kata ayat aku dok royak ha Musa puak mung masuk dalam nidah. Ha ni nak menakuti. Ya kita ni cara kita nak menakuti ni kita tak usah gugup tu. Kalau ugut betul ni tak jaya mana? Kita nak buat lagu mana? We orang nak we jaya orang tu jadi tukar, jadi prank. Kena misal satu lagi. So umpama Allah Taala ni tak ada kata aku nak peracur buatmu. Sekadar tu tak ada mana, tak ada balaruh mana. Hak balaruhnya Tuhan royak kisah hak nun tapi nak pada hak ni. Ha tu orang bijak tu. Kita nak royak ke dia hak depan kita tapi kita sebut hak lain. Ada misal hak lain, dua, tiga lagi. Tapi nak hajar depan ni. Itu makna kata orang yang adanya tarbiyah Quraniyah di dalam diri dia. Supaya sini, tu rakyat Nabi Musa, rakyat Nabi Harun. Tetapi hak naknya ni kurih di depan. Kurih di depan ni. Lalu, setara ataupun nama setaranya kaum Fir'aun dengan Musa dan Harun ni, puan ni gagah lebih pada hebat lebih daripada kumpulan Quraisy. Tapi Tuhan kata fadammarnahum tadmira, maka kami membinasakan mereka itu sebagai binasa yang tidak terhingga. Memang seolah kata Allah Taala ni ya tak mau nak menzalimi manusia sebelum daripada dia utuskan rasul dan apa nama orang yang kata keterangan kepada dia, kepada mereka itu dulu. Sistem Allah Ta'ala ni yawi amaran dulu, yawi api kuning dulu. Ya tak mari marah selalu dak. Yawi api kuning dulu, kemudian barulah dia waktu turunnya hukum ni. Supaya sini wari Musa, wari Harun, tetapi mereka ini bakit dusta sebagai perlambagaan lambang. Balah mana? Lambang ni gini. Nabi Muhammad SAW nyata pada kita, hak ni kita kena jaga. Masalah kita nak pergi jawatan negara, pasti kita kena pergi bak siasi. Siasi nak mana bak politik. Hei orang politik, orang nak main bak politik pergiannya teraju negara, pasti kena pahal hukumnya tu. Dalam arti kata, jangan kita buat hukumnya gapa-gapa yang cengah dengan hukumnya tu. Jangan kita wak raja taman nun ko wak go tu wak go ni demo nak wak orang asing tu biarlah, tapi kita sebagai orang Islam tadi itu nak wak lambang wak jadi teruk-teruk tu tak boleh.
Seumpama kita nak akad lambang tak apa. Orang kita ni boleh memabukkan dengan satu muga satu kara buat sebagai lambang. Kita sokong hak tu. Ha, sokong hak tu tu jadi perlambagan takut masuk dalam ayat ni. Fadammarnahum tadmira tuhan membinasakan mereka itu sebagai binasa yang tidak terhingga. Hacuh binicik. Kita kalau lawan tuhan dengan cara peribadi, susuk-susuk lagu tu, hak tu tu seolah kata marah Allah Taala tu tak serupa dengan kita lawan di atas alanian. Alanian mana kata lagu mana? Lawan pasal terang-terang. Ini tak leh. Sebab tu kita jangan sokong. Seumpama demo dono wak hukum me pasal kata nak halal benda haram, nak buh dalam perlambaga anu kata kena benda ni. Ha, jangan wak lagu tu. Tak kira lah mana-mana pun di Malaysia ke, Indonesia ke, Nusantara kita dengan cara umum Thailand ke, tak kira. Kita orang Islam jangan terima benda lagu tu, takut masuk dalam ayat ni. Lalu Tuhan kata fadammarnahum tadmira, ya Quraisy. Waktu tu aku binasa boleh, pas buat mung, biasa eh. Ha, ni kita nak kita khabar kat dalam diri kita kata benda hak kuasa, kuasa Tuhan nak peracur buat kuat lagu ni, pas hak lemah umpama kita ni tak ada pelak ya kata. Kisah panjang Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun ni kisah yang panjang. Tapi tak apalah, kita lalu sekadar lalu di sini. Wa Nuh wa qaum Nuh lamma kadzabu ar-rusula. Ini satu pula. Dan kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh ni, Nabi Nuh sebagaimana kita maklum, dakwah dia alamiah. Dakwah dia seolah kata inter, seluruh dunia pakar dengan dakwah dia belaka. Tak ada jadi ada perbezaan. Maka mereka itu tak kala bakit dusta terhadap rasul dia. Ar-rusulah di sini Tuhan datangkan dengan al-jam. Cuba kita perhati dalam ayat. Wa qaum Nuhin lamma kadzabu ar-rasulu ar-rasula asa. Tapi kenapa kah Tuhan mendatangkan lamma kadzabu ar-rusula dengan rasul-rasul? Di sini Islam kita nak ayat kata kita kalau kita bakit dusta nabi mana-mana, rasul mana-mana menepati kita bakit dusta bilicing semua. Supa juga dengan ayat Quran, kalau kita bakit satu ya. Ayat Quran kata bukan ayat Quran, 30 juzuk habis licin soalan kata kita kufur belaka. Di sini sama, kalau kita tak berimej dengan nabi mana-mana, rasul mana-mana, hak tu ayat dalam Quran, soalan kata kita menepati kita tolak bil licin nabi mana-mana, rasul mana-mana habis tak ada belaka. Lagu tu cara dalam agama kita. Aghraqnahum, kami itu membinasakan mereka itu, mana tenggelam mereka itu, tenggelam dalam air mereka itu habis licin seluruh malaikat 80 orang, kata setengah daripada ahli tafsir hak boleh naiknya perahu Nabi Nuh hingga anak dia sendiri pun gi sekali dengan demo tak beriman. Waja'alnahum linnasi ayatan, dan kami menjadikan tandaan mereka itu, kami membinasakan kaum dulu-dulu tu bagi manusia ayatan, satu keterangan, satu ketandaan, kekuasaan. Aku kata aku wak sungguh, kalulah he puak mung kureh lawannya nabi aku dengan cara terang-terang, aku nak akan binasa puak mung sebagaimana aku binasa kaum-kaum hak dulu. Patu sekadar tu ke orang kafir ni binasa dunia sekadar tu? Dak. Wa'atadna lizzalimin azaban alima, dan kami sediakan bagi orang yang zalim, umpama orang tak beriman ni, kena bala, kena petaka dah dalam dunia. Tetapi mati esok, masuk juga diri dia, di dalam seksa air yang pedih. Kena dua kali lah orang kafir. Kalau orang beriman seperti kita ni, kalau kita kena bala, nas'allah ta'ala assalamu al-afiyah, kita dikafarahkan dosa. So, umpama orang mati dalam keadaan lemah air, mati syahid kecil. Orang ni mati dengan sebab sakit perut, mati syahid kecil. Mati di dalam accident tu accident ni, atas tembok tak batas dan sebagainya, termasuk daripada syahid kecil dan sebagainya. Sebab bala petaka yang tipu akan kita sehingga duri kena kaki kita, tu hapun dosa kita. Kalulah kita orang yang beriman. Ada pun orang kafir, matilah keadaan hancur lebur pun, jasad dia akhirat esok kena pula.
Hak inilah yang kita kena pakai sungguh-sungguh email kita ni, supaya kata kita tak terlari daripada mana? Tak terlari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala royak di sini. Lepas tu wa Thamud wa Adan wa Thamud wa ashab ar-Rassi ni, dan kaum Thamud yang ada, dan kaum Ad dan Thamud, puak-puak ni pun jela juga lawan Nabi. Nabi dia hak Allah Subhanahu wa taala utuhkan kepada puak dia ni Tuhan peracur puak dia bilicin juga. Ad dan Thamud ni bukan biasa puak dia, tebuk bukit buat umuh. Batu besar-besar ni tebuk lagu mana? Tak ada alat canggih, tapi nak ayat kata dia boleh tebuk, tapi Tuhan binasakan dia dengan gapo? Dengan angin tepik ke dan sebagainya bilicin. Sebab itulah katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata angin dan air adalah tentera besar sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak peracurkan orang pakai-pakai dua ni, air dengan angin. Ish. Sebab tu angin ni bukannya benda yang kita tadi itu nak buat mudah-mudah, janganlah, jangan kita buat mudah-mudah dengan dia. Kemudian sikit dah insya-Allah wa ashabar ar-rassi. Apa nama ni wa ashabar rassi ni, makna lagu mana? Yakni puak-puak yang gagah daripada kaum kaum mana? Iaitu kaum Habib An-Najjar. Puak dia ni puak ashabir ras. Puak ning ni lagu mana? Puak ning ni jarimah dia, salah dia hak tu hebat, apa nama tu hebat binasakan puak dia. Tiap-tiap kali Tuhan hantar Nabi ataupun Rasul pergi pada puak dia, ia ambil Nabi tadi itu taut dalam telaga. Bunuhnya para-para Nabi, Rasul-Rasul, buh dalam telaga. Telaga kecil tadi itu, ia sumak buh dalam itu, pakai mati lagu itu. Puak-puak ashab ar-rassi ini. Dan wa qurunan baina dhalika kathira. Dan banyak lagi hak Tuhan binasa di antara Nuh alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, banyak hak Tuhan tak ada royak. Sebab Tuhan royak dalam surah Al-Isra, Tuhan kata wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Betapa banyak daripada korong-korong yang kami membinasakan manusia itu lepas daripada Nuh alaihi salam. Banyak. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, janganlah kita ambil sikap ataupun langkah seumpama orang-orang dulu yang lawannya nabi-nabi dia. Ni Tuhan nak ugut dan Tuhan nak buat sungguh terhadap puak Quraisy. Hak Tuhan buat mula-mula sekali pada puak ni tak reti dengar, iaitu pada peperangan Badar, sampai mati puak dia ni, pembesar-pembesar dia dan orang-orang lebih ada muka dalam masyarakat puak dia ni, ia tak suka kata ia nak kalah tu, sebab puak dia ramai hari tu, tapi ia tak suka apabila ada pertemuan ni jadi kalah puak dia. Itu Tuhan hajar mula-mula. Lepas tu Tuhan kata wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tadbira. Semua tadi itu kami wari contoh ni nak we mikir, bukan dua ayat saja, nak wari we kita mikir kata apabila kita lawan Tuhan dengan cara zahir-zahir kena hak ni. Semua tadi itu kami menghancurkan mereka itu sebagai hancuran yang tidak terhingga. Kami buat sungguh. Mana Samud, mana Ad, mananya Firaun, mananya Namrud, mana tu mana ni hak lawan Islam, mana? Tak ada. Hari ini dok ada pembesar dua hak lawan Islam, dok di Eropah belaka. Ia akan tak ada sikit lagi. Ia akan habis juga. Islam akan tetap dalam muka bumi ini sampai ke bila-bila, sehingga hari kiamat nanti pun kita dah ada. Nak giwi hapuh Islam ni, tak boleh nak hapuh muka agama tu. Hey? Tuhan kata innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ni Tuhan nak warisi bagi hamba dia yang beriman yang soleh. Orang lain tak sahabat kan? Hey, orang nak khianat Islam, orang nak tutupnya mulut-mulut pendakwah Islam dan sebagainya, tak sah dah harap kata kamu itu nak dapat kemenangan. Kenapa? Kerana Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan nak jaga supaya dia tadi itu gi sekali dengan kita, bersama dengan kita, sehingga Tuhan kanak nak bakitnya hari kiamat nanti. Satu lagi daripada perkara yang kita kena tambih di sini, walaqad ataw alal qaryati allati umtirat mataras sau. Ni satu perkara lagi. Yang orang duduk lahong-lahong learning lah. Kalau lah biasanya kata tak lahong tu hingga sikit.
hak pasal LGBT tu kan, hak pasal yang kata nak menikah kahwin sama-sama sejenis tu. Ah, pasal yang kata lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, atau nak buat jadi sah dalam perlembagaan. Nak sah dalam perlembagaan, nak kena dengan cerita manusia. Apakah orang yang kita ni pun tak terima juga, dia kata ke hak lain. Tapi ada setengah-setengah daripada orang kita lah hak jadi kelajak tu, ha lah. Tuhan nak oyak bagi mereka itu, kata jangan buat pasal zahir-zahir gitu, tak boleh. Tuhan kata lagu mana? Dan sesungguhnya, dan demi sesungguhnya mereka yang telah melalui bandar yang telah dihancurkan. Matarasau ni mana dihancurkan dengan batu-batu daripada langit. Tuhan waktu batu daripada langit untuk menghancurkan qaryah tu situ, iaitu qaryah kaum Sadum. Puak Sadum ni yakni puak-puak kaum Nabi Lut lah. Kaum Nabi Lut ni puak Sadum. Dia ni buat sebagai apa nama apa perlambagaan, siapa kata batah di mana-mana buat jadi zahir-zahir gitu. Ha, zahir lagu tu tak leh dalam agama kita, agama belum ada kita, Islam juga, Nabi mula-mula, Nabi dulu-dulu, Rasul dulu-dulu, tak leh buatlah tu. Maksiat ni jangan kita alanian, jangan kita buat pasal kata zahir nak lawan tu, tak leh. Tu hancur sungguh. Kalau kita menusuk tu muafah. Walaupun di akhirat esok kena seksa juga kalau kita tak taubat. Tapi lebih baik daripada kita lawan zahir. Kalau lawan zahir, Tuhan akan waktu bala, bukannya bukan mudah. Dan satu lagi, bagi orang yang tak berani nak tegah gapo, Tuhan kata dialah akan kena seksa dua kali ganda. Kena tegah benda-benda lagu ni. Tak boleh kita buat jadi kata duk senyap duk dia, tak boleh. Kita pakai kena muluk, kena peh. Tegah molek sekali penyakit balah ni, ia kena tegah dalam hati, dengan hati. Nak gi kasar-kasar dengan ia tak boleh, ia menyakit jiwa. Orang panggil ke kuam rusuk, hak dalam dia, menyakit jiwa, nak gi kasar tak boleh. Cuba kita tanya doktor lah. Hak masalah lagu ni, cara kita nak tegah benda mungkar tadi itu, mungkar hak pesening lah. Pasti kita kena tegah dengan cara yang nak dia serah masuk dalam akal fikir, mudah-mudahan tu hidayah, ia boleh berubah. Kalau nak heret kasar buat pekapok tu, cerak ia tak pergi. Buatlah lah mana pun, paksa kurung setara mana, got tujuh lapis pun, tak, ia takkan berubah. Ini adalah perkara-perkara yang kita pasti kena faham dalam masalah kita nak tegah benda-benda lagu tu. Afalam yakunu yarawnaha, puak pun tak tengok ke lagu mana? Tengok, tapi puak ni kok mana? Bal kanu la yarjuna nusyura. Hak tu jual besar sekali puak ni tak ada hari kiamat. Hak tu apa sekali. Orang apa sening ni dia tak ada hari kiamat. Dia tak ada kira banyak. Mari musim gapo dia gomo belaka, mari politiknya, risuah, mari penegaknya, reba mari hak tu nya zalim kok orang hak ni merapah orang. Hak ni yang tipu situ tu. Saya tujuan bal kanu la yarjuna nusyura. Tidak ada hari akhirat. Dia tak, dia raya atas mati sudah, tak ada apa dah. Dak kita ni mati ada hisab, adanya apa nama apa yang kata, ada timengi amalan kita dan sebagainya, pasti kita kena jaga molek. Jangan kita duduk tah dunia buat sia-sia lagu tu, tak boleh. Insya-Allah kita akan masuk bab besar. Takarilah biiznillah taala, orang yang menjadikan hawa nafsu dia tu sebagai tuhan, lagu mana rupa dia? Rupa dia ni lah apa? Kok mana jadi nafsu tu? Nafsulah mana kita nak guna? Pan nafsu tu ada nafsu ammarah, nafsu mutmainnah, nafsu tu nafsu ni. Insya-Allah kita akan tengok petang kare lah, kuliah asal kare biiznillahi taala pada ayat 41. 41 insya-Allah kita nak cepatlah sikit ni. Moga kata malam ni, malam 27 dah. Insya-Allah kita pakat sama-sama di ini masjid. Dalam arti kata kita sama-sama beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni sekadanlah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.